Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita bertemu lagi alhamdulillah pada malam ini dan kita akan membahaskan berkenaan ghulu dan bagaimanakah cara Al-Quran mengatasi perkara ini. Jika buku siapa yang ada di hadapan tuan-tuan, siapa yang ada, ini berkenaan bagaimana kita untuk melihat sikap Al-Quran berkenaan perbuatan ghulu. Apa itu ghulu? Sebelum kita nak tahu apa itu ghulu, jika kita buka buku ini dalam muka surat 6 dan sebagainya, dia dibahaskan perkataan ghulu itu daripada lughatan wastilahan. Dalam apa-apa ilmu yang kita pelajari, pasti dia akan membahaskan secara lughah dan istilah. Iaitu ilmu itu satu benda itu tarif dia secara bahasa dan juga istilah dia. Apa-apa ilmu. Contohnya solat yang kita bahaskan bagi tadi. Tarif solat. Seperti mana disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib. Aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim bisyara'id maksusah. Itu tarif solat. Dan sesuatu takrif tu dia kena ada jamak dan manak. Apa itu jamak? Apa itu manak? Jamak itu kesemua perkataan tu, semua benda satu perkara kita bahaskan tu, takrif tu dia kena meliputi semuanya. Contohnya solat. Kalau kita bahas solat, takrif solat tu semua dari A sampai Z tentang solat dia kena ada dalam takrif tadi. Contohnya takrif solat tadi. Aqwal wa af'al muftatahatun. Iaitu solat maksudnya aqwal, iaitu perkataan. Wa af'al dan juga perbuatan yang mana dimulakan dengan takbir. Ini takrif dalam mazhab Syafi'i. Okey. Rokok termasuk takrif ni tak? Termasuk di dalam af'al, perbuatan. Angkat takbir, Allahu Akbar, sebut takbir atau ihram yang pertama. Masuk dalam rukun tadi tak? Masuk di dalam aqwal, perbuatan ataupun perkataan. Nampak takrif tadi dia kena jamak dan manak. Jamak maksud semuanya berhimpun dalam itu. Dan takrif juga dia kena manak. Manik dia menghalang benda luar masuk ke dalam itu. Itu maksud jamik dan manik. Takrif solat yang saya sebutkan tadi itu, di dalam Hasyah Bajuri, Imam Bajuri mengumpulkan ada kritikan lah terhadap takrif itu. Tetapi dijawab balik. Demikian dalam apa-apa ilmu. Dia akan bahas takrif dulu. Contohnya kitab Nihayatusul, kitab fiqah ataupun usul fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Isnawi. Di dalam itu, kalau kita buka, dia bahaskan sesuatu takrif, 2-3 muka surat dia bahaskan takrif saja. Kalau kita tak faham, kita akan kata, apa benda lah mereka ni bahaskan takrif? Sampai 2-3 muka surat, takrif tu penting. Sebab kita nak faham sesuatu benda, dia kena tahu takrif dia tertentu. Takrif tentang ghulu dari segi lurah, seperti menarik kitab kita dalam muka surat 6, maksud dia, ghala fil amri. Ghala fi amri maksud dia melampaui batas dalam sesuatu urusan ataupun dalam sesuatu perkara. Dan takrif yang seterusnya disebutkan juga, ghulu ni bermaksud irtifak. Irtifak tu dia meninggi, dia tinggi di atas hali. Itu maksud ghulu, irtifak, dia meninggi di atas. Bila sebut irtifak ataupun ghala, bila kita tengok perbahasan fiqah ada satu hukum namanya ihtikar. Ihtikar itu maksudnya hibsu syai', dia menyimpan sesuatu benda, ihtikar. Ihtikar ni dalam muamalat. Dia menyimpan satu benda, kemudian bila mana harga barang itu dah mahal, dia jual fi waqti ghala. Dia jual pada waktu harga barang itu dah tinggi. Kita ambil contoh macam ni. Sekarang kita ada minyak atau ada makanan asasi. Makanan itu kita simpan dalam store kedai kita. Kita tak jual pun, wahai ada. Tiba-tiba tahun depan kita tengok harga barang tu naik, dandan kita buat keluar. Itulah ihtikar. Dan ihtikar dihalang, dilarang, diharam di dalam Islam. Bahkan bab ekonomi, bab muamalat pun Islam dia jaga benda ni. Sampai ada hadis, dalil-dalil berkenaan hukum ihtikar. Sebab itulah Islam agama yang mana menjaga kesemua aspek dari segi ekonomi, dari segi kehidupan, alaqah ijtima'iyah, kehidupan masyarakat, Islam jaga kesemuanya. Tidak betul kata-kata orientalis yang mengatakan bahawa Islam ni adalah agama yang membahaskan perkara yang keluar daripada kemaluan saja. Islam adalah agama yang membahaskan tentang haid saja, yang membahaskan tentang taharah, tentang bersuci saja. Tidak benar dakwaan orientalis itu. Sebab apa? Jika kita buka kitab-kitab dalam Islam,
kitab-kitab fiqh, kita akan tengok banyak kitab-kitab yang sekarang berkenaan iktisad, ekonomi. Contohnya masalah ihtikar tadi. Mungkin ada yang baru kali pertama dia tahu, dia dengar hukum ihtikar ni ada dalam Islam sebenarnya. Iaitu macam kita selalu dengar masyarakat kita, dia simpan minyak ataupun barang-barang, bila harga barang naik baru dia buat kelak jual. Islam dah sebutlah benda ni. Bahkan dalam hadis pun ada. Man ihtakar fahuwa qati, Nabi kata. Ada dalam hadis perkara-perkara ini. Dan kitab-kitab fiqh walaupun mazhab Syafi'i dan para fuqaha Islam dia bahas benda ni. Nak cakap ni apa? Islam dia jaga kesemuanya. Dia bukan hanya menjaga berkenaan hukum pergi istinja macam mana, tayammum macam mana, tak, Islam tu luas. Bahkan kalau kita tengok Islam juga, ulama-ulama cendekiawan kawan Islam membahaskan berkenaan pertanian. Juga ada buku kitab tertentu membahaskan perkara ini. Seperti mana kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Awwam yang wafat pada tahun 580 Hijrah, iaitu kitab Al-Filahah. Kitab Al-Filahah dikarang oleh Ibnu Awwam berkenaan pertanian. Bab pertanian pun cendekiawan Islam membahaskan perkara ini. Nak cakap ni Islam ni dia jaga kesemuanya. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh Barat, kritikan mereka terhadap Islam, itu tidak benar. Sebab apa? Islam telah lengkap tentang iktisad ekonominya. Telah lengkap segala-galanya. Itu. Sebab itulah, sebelum kita nak membahaskan satu benda, kita kena tahu serba sedikit berkenaan takrif dan kaitan yang tertentu dengan perkara-perkara tertentu. Itu berkenaan takrif dari sudut istilah. Manakala dari sudut syarak, seperti mana disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan disebut juga oleh ulama-ulama lain, ghulu ini adalah dia melampau dalam membuat tindakan-tindakan suatu tindakan. Dia melampau, melebihi batas. Sebab tu ta'rif ghulu tu irtifak, meninggi. Dia lebih benda-benda lain. Dan ghulu ini bukanlah perbuatan yang mana disukai dalam agama. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi menulis dalam kitab Al-Kaba'ir, dia memasukkan ghulu ini dalam salah satu dosa-dosa besar dalam Islam. Ghulu dimasukkan dalam kitab Al-Kaba'ir. Ini menunjukkan bahawa ghulu ini bukan satu perkara yang mana mudah ataupun kita boleh ambil lewa. Tidak. Dia perkara yang serius dan agama menekankan perkara ini. Jadi, kita kena jauhi sikap terlebih semangat, iaitu ghulu melampau dalam urusan agama. Dan kalau kita tengok hadis-hadis dan dalil dalam Al-Quran, banyak berkenaan ghulu ini. Agama melarang dia. Siapa yang ada buku ni, dia akan tengok daripada muka surat yang area ke-10 sampai ke-450, dia hanya membahaskan tentang dalil-dalil ghulu dalam Al-Quran dan hadis. Banyak dalil-dalil yang disebutkan berkenaan sifat ghulu ini. Dan disebutkan juga dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi tak cakap ya ayuhal anfar, tapi Nabi kata ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ucapan ini, nasihat ini Nabi bagi kepada umum semua orang. Bukan hanya terhad kepada kita orang beragama Islam, tapi kepada semua orang Nabi memberi nasihat. Iyyakum wal ghulu, berhati-hati kamu terhadap ghulu. Nabi berpesan kepada iyyakum, jaga-jaga kamu, hati-hati kamu terhadap ghulu. Sebab apa? Fa innahu, kerana sesungguhnya ghulu itu, ahlaka man kana qablakum, telah memusnahkan umat terdahulu, umat sebelum kamu. Halaka dengan ahlaka benda yang berbeza. Halaka binasa, ahlaka membinasakan. Maksudnya perbuatan ghulu ini, fa innahu ahlaka man kana qablakum, maksudnya perbuatan ghulu ini melampau telah menyebabkan umat-umat terdahulu ahlak, telah dibinasakan mereka, membinasakan perbuatan ghulu itu, umat mereka dibinasakan. Jadi perbuatan ghulu itu dapat menyebabkan masyarakat berpecah. Sebab tu Nabi tak kata kat orang Islam saja, tak kata ya ayuhal ansar, wahai orang ansar, la taghlu, jangan kamu ghulu. Tapi Nabi kata ya ayuhan nas, iyyakum wa ghulu, wahai sekalian manusia, berhati-hati kamu terhadap ghulu. Sebab apa? Sekiranya kalau orang Islam saja yang berperwatakan baik, tetapi non-Muslim ni pakai ghulu, negara akan musnah juga. Sebab apa? Semua manusia perlu jaga dari sifat ghulu. Kalau kita saja ataupun kalau satu pihak saja yang jaga, dia bersifat dengan baik, tapi satu pihak lagi ghulu, tetap akan rosak sebuah negara itu. Kita ambil contoh dan sebagainya tentang ekstremis dalam agama-agama tertentu dan sebagainya. Sebab itulah kena halang perkara ini. Dan pada setiap waktu ataupun setiap agama, setiap orang pasti akan tumbuh, akan muncul golongan ekstrim yang mana ghulu dalam sesuatu kaum, sesuatu agama dan sebagainya. Dan itu bukanlah salah agama tersebut, tapi itu adalah salah individu. Sebab itu juga kita jangan bersifat pukul rata
berkenaan kesalahan tertentu. Contoh dulu dalam umat Islam, sekiranya mufti dia mungkin dia mengeluarkan fatwa dengan menggunakan hawa nafsunya tanpa berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau fatwa dikeluarkan oleh mufti, tidak wajib bagi orang akan ikut, sebab fatwa adalah lil irsyad, adalah sebagai panduan saja. Kita kena tahu fatwa. Fatwa dengan qadi ataupun mufti dengan qadi dia berbeza. Kalau qadi dia qati', dia pemutus hukum. Tapi kalau mufti adalah dia lil irsyad, untuk ikut boleh tak ikut boleh. Tetapi sekiranya fatwa dikeluarkan oleh mufti, kemudian dibawa di dalam Dewan Undangan Negeri, disetujui oleh Sultan dan sebagainya, dia akan jadi undang-undang. Jadi sekiranya fatwa dikeluarkan oleh mufti adalah fatwa yang mana yang beliau tidak mengikut daripada berpandukan Al-Quran dan Sunnah, maka akan rosaklah masyarakat. Sekiranya mufti pun ghulu. Maksudnya apa? Ghulu ni pada kesemua orang. Nabi cakap pada semua, ya ayuhan nas, bukan hanya mufti, bukan hanya mustafti, iaitu orang minta fatwa, bukan hanya orang Islam saja, tapi semua orang kena jaga pada bersifat ghulu dalam agama. Dalam Quran pun sebut kepada ahli kitab, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, la taqulu fi dinikum, jangan kamu ghulu dalam agama kamu. Allah juga menegur ahli kitab supaya jangan ghulu dalam agama mereka. Allah tegur ahli kitab. Sebab itu Nabi sebut dia ya ayuhan nas. Sebab Quran pun sebut sama, la taqulu, kepada siapa? Kepada ahli kitab. Disebutkan dalam Quran. Kita dapat tengok banyak dalil-dalil tentang Quran juga menegur sifat ghulu yang ada pada ahli kitab. Jadi kita kena jaga perkara-perkara ini. Dan sekiranya kalian semua ada buku ni, banyak dibahaskan pada awal-awal ni berkenaan dalil-dalil ghulu. Tapi kita tidak akan bahaskan baca secara lalu dalil itu, kita akan pergi kepada contoh-contoh ghulu yang berlaku di dalam masyarakat kita dan mungkin berlaku pada diri kita. Dan perkara yang kita perlu ketahui, bila kita bercakap tentang apabila disebutkan ayat Quran tentang hadis-hadis tertentu dan disebut juga tentang perkara-perkara ghulu ini, kita kena tengok kepada diri kita. Antara masalah kita, apabila kita nampak ayat Al-Quran itu, contohnya ayat tentang sifat orang munafik, ayat tentang orang ghulu, masalah kita adalah kita memikirkan, ha, ayat ni ada dekat kawan aku Ali ni. Sifat munafik ni ada dia sama pula dengan kawan aku ni. Tak. Bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran ini, hendaklah kita anggap seolah-olah Allah kata kita. Allah tegur kita. Kalau kita tengok Allah berbicara sifat orang-orang ahli neraka ataupun ancaman terhadap sesekian benda, kita anggap seolah-olah Allah tuju ayat itu kepada kita. Barulah kita akan muhasabah bila mendengar dalil-dalil bila Al-Quran dan hadis. Tetapi jika mana bila sebut dalil Al-Quran dan hadis kita tak rasa apa-apa, itu sebabnya kita tak menganggap Allah berbicara dengan kita. Sebab bila ada dalil tertentu, sifat munafik, sifat ni ada kat kawan aku ni, ada kat Abu, dia tak bayar hutang aku, ada kat orang ni, ada kat orang tu. Akhirnya kita tak dapat muhasabah diri. Quran dijadikan untuk berhujah, Quran dijadikan semata-mata berdebat, tanpa Quran diambil untuk menjadi manfaat untuk diri sendiri dan untuk kita bawa ke dalam kubur dan di akhirat. Sebab apa? Saya sendiri pun pernah ada orang datang kat saya, kawan saya, boleh tak cari hadis sekian-sekian jap? Nak tunjuk kat dia orang ni, sat? Dia orang ni selalu kata kat aku. Maksudnya hadis itu bukan untuk muhasabah diri, tapi untuk mempertahankan diri. Jadi benting diri pula untuk berhujah. Itu kita kena muhasabah betul-betul. Tujuan kita datang mempelajari ilmu agama, tujuan kita datang mendengar Al-Quran dan hadis, supaya niat kita lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada hadis yang telah kita dengar. Dan hadis ini Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni meletakkan pada mukadimah di kitab Kifayatul Akhyar fiqh mazhab Syafi'i. Dia berikan hadis, walaupun hadis ini ada mengatakan hasan, ada yang katakan daif, mengatakan bahawa sekiranya kita menuntut ilmu tetapi untuk berdebat dengan ulama, maka tempat kita adalah di neraka tempat. Sebab itulah kita kena luruskan niat kita dan sebagainya dalam menuntut ilmu ini. Okey, contoh sikap ghulu antara yang mana, yang pertama, ghulu pada orang soleh. Orang soleh, kita menghormati orang soleh, kita ihtiram mereka. Bahkan kita bukan hanya menghormati orang soleh, tapi kita menghormati sesama manusia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu, hatta yu'mina li aqihi ma yuhibbu li nafsih, sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Maksudnya apa yang kita sayang kat diri kita, kita kena cinta sayang kat kawan kita. Kita kena cinta dia, kawan kita, sebagai saudara sesama muslim. Dan kita kena mencintai sesama kita dan cintai orang soleh, para awliya, para wali. Dan kita juga jangan melampau dalam mencintai seseorang individu itu. Sebab apa?
Jika tidak, kita akan jadi seperti mana kaum Nabi Nuh alaihi salam dan juga kaum Nabi Hud. Nabi Nuh, Nabi Hud, jika kita tengok dia punya kisah hampir serupa. Kisah Nabi Nuh, jika kita buka kebanyakan kitab-kitab tafsir, bahkan disebut juga dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Abbas, antara sebab kenapa mereka mensyirikkan, mereka melakukan menyembah ataupun menyekutukan Allah, sembah patung itu sebab apa? Dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa orang-orang yang mereka buat sebagai patung itu asalnya adalah orang soleh. Dan benda ni kalau kita buka kebanyakan kitab tafsir akan menyebutkan perkara yang sama. Orang soleh. Bila orang soleh tu meninggal, mereka pun buat patung. Adakah buat patung nak sembah? Tidak. Buat patung sebagai nak menghargai saja, tanda memperingati. Kemudian bila generasi ke generasi ke generasi, akhirnya barulah yang generasi yang datang baru-baru ni, mereka menyekutukan Allah, pergi minta pula hajat kepada patung tersebut. Ini sifat ghulu. Asalnya mereka hanya memperingati, kemudian selepas itu barulah dia pergi kepada step seterusnya hampailah dia ghulu. Sebab itulah tadi Allah Subhanahu Wa Taala tegur ahli kitab, ya ahli kitab, la taqlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kamu ghulu dalam agama-agamu. Demikian juga berlaku pada Nasrani, yang mana mereka mendewakan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan sebab itu Nabi kata umat-umat terdahulu halak, ahlak. Nabi kata di hadis kita baca, ahlak telah binasa, membinasakan sebab sifat ghulu. Itu satu contoh sifat ghulu terhadap orang soleh yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga Nabi Hud. Selepas mana Nabi Nuh, Nabi Hud pula. Berapa zaman saja perbezaan antara Nabi Nuh dan Nabi Hud, tetapi tetap berlaku perkara yang sama. Asalnya mereka buat patung itu untuk mengenang, setengah kitab tafsir menyebutkan kaum Nabi Hud, mereka buat patung itu sebab nak menghargai ataupun nak mengenang orang yang mana soleh dalam kawasan itu, ataupun orang yang terselamat naik atas bahtera Nabi Nuh. Ada setengah kitab tafsir sebut kaum Nabi Hud dia buat patung tu nak mengenang orang soleh yang mana pada zaman Nabi Nuh yang naik kapal itu. Bilangan orang yang naik kapal Nabi Nuh dalam kitab-kitab tafsir ada perbezaan pandangan, ada menyebut 82, ada menyebut bilangan-bilangan tertentu. Tapi itu tidak penting untuk kita bahaskan kerana Quran tidak detailkan benda itu. Tapi kita nak cakapnya, kaum Nabi Hud, sebab yang sama juga berlaku, iaitu ghulu terhadap orang soleh. Sebab itulah Tok Guru Haji Hadi Awang, saya dah ingat setahun atau dua tahun lepas, bila ada orang buat baju gambar beliau ataupun gambar Tok Guru Ni Aziz, beliau tegur suruh tak bagi buat benda itu. Sebab apa? Sebab nanti takut orang ghulu. Tinggalkan itu tepatlah, menghalang pada awal. Sebab itu dalam usul fiqh kita belajar, dia ada dinamakan sadu zara'i ataupun sadu zari'ah, itu menutup pintu daripada kemudaratan, kerosakan datang melihat awal, kita tutup awal-awal siap-siap. Pintu yang dapat menyebabkan kerosakan kepada kita, kita halang awal dulu. Jika tidak, dia akan menjadi ghulu dan melampau di dalam agama kita. Sebab itulah kita kena berwaspada tentang sifat ghulu. Dan sifat ghulu ni dia boleh melanda juga kepada kita tanpa kita sedari. Yang seterusnya berkenaan ghulu adalah ghulu seperti mana kita katakan tadi adalah irtifak, itu meninggi. Ataupun dia berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam membuat satu perkara. Seperti mana kita telah bahaskan petang tadi, ghulu berkenaan sifat was-was dalam solat. Pada hari ini, malam ini kita akan lebih kepada tafsil, lebih mendalam berkenaan was-was dalam solat. Dia ada kena-mengena dengan ghulu. Penyakit was-was dalam solat ini, dia disebabkan perbuatan ghulu sesetengah orang. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ulama mazhab Syafi'i, menyebut dalam Fatawa Akbara, dia mengatakan orang yang mana was-was, penyakit was-was ini, dia boleh sampai tahap pada majanin, dia jadi sebagai gila. Dan aqbah minhu, dan lebih teruk pada itu, lebih teruk pada gila. Ibn Hajar kata, Ibn Hajar Al-Haythami, bukan Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani ulama mazhab Syafi'i, tapi ulama fiqh, ulama hadis. Ibn Hajar Al-Haythami ulama fiqh. Ibn Hajar Al-Haythami sebut dalam kitab Fatawa Kubra dia, orang yang penyakit was-was ni, dia boleh jadi majanin, boleh jadi gila. Wa aqbah minhu, dan lebih teruk pada itu, aqbah. Sebab apa? Setengah orang dia was-was, macam kita telah sebutkan tadi, was-was itu seolah-olah menutup dia daripada dunia. Bila mana adanya ibadah tertentu, dia tidak dapat merasakan keenakan ibadah dia. Bahkan bila masuk azan, dia akan rasa gerun dan takut. Sebab apa? Dia akan fikir, berapa lama lagi aku nak ambil uduk dalam bilik air ni? Berapa lama lagi aku nak angkat takbir tak dapat-dapat? Dia akan fikir benda tu. Dan kalau kita jumpa, ramai orang mengidap penyakit ini. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, sebab apa penyakit ini muncul? Antaranya adalah sebab jahil.
itu disebutkan sebab kejahilan, kerana tidak ada ilmu. Sebab itulah perkara itu boleh berlaku. Dia hulu, dia melampau, dia sampai terikut-ikut bisikan syaitan. Tips cara macam mana nak menghadapi waswas syaitan ni macam mana? Al-Imam Ibn Hajar Haisami menukilkan pandangan Al-Imam Al-Azuddin Abdul Salam di dalam Fatwa Kubra, bahawa orang yang mana lawan penyakit waswas ni, dia kena anggap seolah-olah fayakun lahu sawabu mujahid. Dia akan dapat pahala seolah-olah orang yang berjihad. Sebab apa? Berjihad lawan musuh Allah. Kita berjihad lawan waswas syaitan, syaitan adalah musuh Allah. Kita seolah-olah berjihad lawan musuh Allah. Jadi siapa yang penyakit waswas, kalau dia lawan penyakit waswas itu, dia lawan syaitan, seolah-olah fayakun lahu sawabu mujahid. Izzuddin Abu Salam kata, seolah-olah dia akan dapat pahala seperti mana orang berjihad. Kita mungkin tak kena penyakit waswas, tapi ketahuilah, teramat kesian orang yang mengalami penyakit itu. Mereka tidak dapat beribadah dengan elok. Kita mungkin dapat solat mengangkat takbir Allahu Akbar, tetapi ada orang yang mana sampai 10 kali angkat takbir, tak boleh-boleh. Kita mungkin dapat ambil wuduk dengan tenang. Kita kena ketahui, masih ramai lagi masyarakat yang duduk dalam bilik air masih sejam. Yes, ada. Macam saya sebutkan tadi petang tadi, ada yang duduk dalam toilet sampai sejam sebab mandi was-was. Dia teringat, dah kena belum belakang ni? Belakang dah kena belum? Kaki dah basuh belum? Sebab was-was. Sebab itulah penyakit was-was ni, ulama-ulama dia ambil berat. Sampai Ibn Hajar dia sebut dalam fatwa dia, dalam fatwa dia tentang penyakit was-was. Bukan Ibn Hajar saja, Izzuddin Abdul Salam pun sebut benda yang sama. Bahkan juga disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia sebut juga oleh ramai ulama tentang penyakit was-was. Dia penyakit yang kronik. Nak lawan dia adalah, kita kena ingat, kita ni hamba syaitan ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita hamba syaitan, kita akan terus menurut apa yang dikatakan syaitan itu. Kalau kita was-was A, dia akan berjangkit pada B. Maksudnya, dia A, lepas tu dia akan datang was-was yang lain. Lepas tu dia akan datang balik was-was yang lain. Kita fikir, sampai bila kita nak ikut pendapatan was-was ini? Dan perbuatan was-was ni bukan dalam solat ibadah saja, bahkan dalam kehidupan. Ada orang yang mana dia jalan satu kawasan, lepas tu dia nak solat, dia was-was. Tadi aku pijak air tadi tu, anjing masuk ke tak? Dia fikir macam tu. Sebab itulah, kalau kita belajar usul fiqh, ada nama satu istishab. Istishab tu apa? Okey, istishab ni contoh saya nak buat. Contohnya, tentang, kita bagi contoh yang senang kita faham lah. Berapa hari yang lepas tu kan, kat Instagram saya ada orang tanya tentang benda ni. Dia tanya, kalau naik Grab, dia naik Grab orang Cina, macam mana kita naik Grab tu? Mungkin orang tu dia ada letak anjing kat belakang tu. Jadi macam mana? Kita nak sertu tak? Ada orang tanya soalan saya kat Instagram. Dan kita pun, saya pun jawab balik. Ini sebenarnya penyakit was-was. Kalau kita belajar usul fiqh, dia nama istishab. Istishab tu macam mana? Contoh, kita lalu satu jalan, kemudian ada air lalu mengalir daripada rumah itu. Contoh ni diberikan oleh guru saya daripada Yaman, Dr. Taufik, di dalam kelas Mabahisul Hukmi ataupun Tarikh Tashriq dan sebagainya. Ada, kita lalu satu rumah, ada air keluar daripada rumah itu, daripada paip dan sebagainya. Kita tak tahu pun air itu najis ataupun tidak. Kita pun pijak air itu, kemudian kita pun lalu pergi solat. Sah solat kita. Orang yang kedua, dia lalu-lalu air yang sama. Contoh kita lalu depan lah, kawan kita pula lalu, ada air sini. Kemudian tanya tuan rumah tu, air apa tadi tu? Tuan rumah pun cakap, air tu ni anjing tadi. Dalam masalah ni, air tu bagi dia, untuk orang kedua tu tak suci dah. Itu istishab. Maksudnya, maksudnya kita jangan berlebih-lebihan sangat nak tanya satu benda itu. Kita ambil pada hukum asal dia. Kalau kita mula bertanya dan sebagainya, dia akan jadi menyusahkan macam tu. Sebab tu dalam kelas kitab fiqh muyassar, Ustaz Adli dia ada, mungkin ada bahasan sikit benda ni, tentang kisah Sayyidina Umar dan Rasulullah SAW. Ketika mana mereka pergi satu tempat, ada air depan tu. Kemudian Umar tanya kepada tuan dengan air tu, ada binatang masuk dalam tu? Sahabat nak wuduk. Kemudian Rasulullah cakap kat tuan tu, jangan jawab. Sebab apa? Kalau jawab, dia akan jadi apa? Dia akan jadi air tu, dia bertukar hukum dia. Sebab tu namanya istishab. Sebab tu kita jangan nak lebih-lebih sangat tahu benda itu. Maksudnya, kalau dalam solat, jangan layan was-was. Kadang-kadang was-was tu setitik jarum, setitik saja dalam ni. Tapi kita fikir seolah-olah besar. Dan akhirnya, dia makin besar, makin besar, makin besar, kita akan jemur beribadah. Dan benda ni kita kena jaga dan sebagainya. Dulu sebab tu saya sekolah, penyakit was-was ni sebelum kita belajar pun kita rasa benda ni, mula-mula sikit saja, kemudian dia akan merebak, merebak, merebak,
sehingga kita merasa hilang kemanisan untuk beribadah. Sebab apa? Sebab kita bukan beribadah kerana Allah dah. Kita beribadah untuk ikut turuti ikut syaitan. Syaitan nak godoh buat tu buat ni, kita ikut telunjuk dia. Sebab itulah saya tertarik macam nasihat saya sebut dia, amalkan nasihat ini, diamalkan oleh Izzuddin Abdul Salam. Fayakun lahu sawa.
dengan niat kita nak mengubah dia menjadi lebih baik. Lain berbeza cara dia dengan kita nasihat dia dengan sebab penuh perasaan amarah dan dendam di dalam diri. Ada beza. Sekiranya kita doa, kita nak nasihat seseorang itu nak ubah dia jadi lebih baik, selepas bagi nasihat itu mungkin kita akan doa dalam hati, "Ya Allah, kebagilah dia terima nasihat aku." Kita akan doakan fikir itu. Sebab apa? Sebab kita nak kebaikan pada diri dia. Nasihat itu bukan sekadar melepaskan geram. Setengah orang, dia bagi nasihat sebab dia nak melepaskan geram yang ada dalam jiwa dia. Kemudian dia lepaskan kesemuanya. Sebab itulah masa muka. Sebab nasihat itu didasari atas data dendam yang mana dah berkumpul dalam hati. Bila mana orang tu dia buat salah, ha, ni poin aku nak lepaskan semua. Akhirnya terus meletup. Sebab itulah nasihat ada caranya. Tidak dinafikan. Boleh menasihati secara dengan suara yang keras. Sebab dalam Sahih Bukhari ada bab, babu ghadiba atau babu ghadabi fi ta'lim wa mau'izah, ataupun babu ghadabi fi mau'izah wa ta'lim. Bab marah ketika mana memberi mau'izah, memberi nasihat. Ada dalam Sahih Bukhari bahawa Rasulullah pernah, dia agak mata Rasulullah ataupun merah ketika mana tegur sahabat. Tetapi kita kena tahu, Rasulullah ketika mana dia marah, dia tegur dalam keadaan macam tu ketika mana dalam urusan agama, ketika mana tegur orang yang berhulu. Bukan Rasulullah tegur orang biasa-biasa, tak. Bukan saja-saja tegur, eh dia ni tak angkat kasut ke, dia ni tak sidai baju, tak. Dia tegur dalam masalah agama, dia tegur orang hulu dalam Sahih Bukhari. Orang yang mana memanjangkan solat dia terlalu panjang. Orang yang solat terlalu panjang Sahih Bukhari, Rasulullah tegur dalam keadaan yang mana agak seolah-olah kalau kita baca sekali imbas dalam keadaan emosi. Tapi tidaklah, Rasulullah dia tidak membuat perkara berdasarkan hawa nafsu. Dan Rasulullah marah, kita tahu Rasulullah dapat kontrol. Kita, adakah kita dapat jamin ketika kita marah seseorang itu, bagi nasihat dalam keadaan marah, kita dapat jaga emosi kita? Belum tentu. Belum tentu ketika kita bagi nasihat, kita dapat jaga emosi kita. Sebab itulah kalau boleh kita nasihatkan dengan cara yang elok, dan nasihatkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang penuh dengan emosi ataupun dendam yang mana penuh di dalam jiwa kita. Sebab itulah Imam Syafi'i, kata-kata Imam Syafi'i yang terkenal, disebutkan dalam syair-syair, "Jika kamu nak nasihat aku, binushika fi infirat." Kalau kamu nak nasihat aku, nasihatlah aku dalam fi infirat. Maksud infirat itu adalah ketika mana menyendiri. Ketika mana aku bersendiri. Jangan tegur aku di hadapan orang lain. Itu syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menyebutkan perkara ini. "Ta'ammadni." Kalau kamu nak nasihat aku, binushika. Dalam nasihat kamu, hendaklah kamu nasihat aku fi infirat. Dalam keadaan berseorangan. Maksudnya bukan nasihat dalam keadaan ramai orang. Sebab apa? Belum tentu manusia dapat menerima nasihat di hadapan orang lain. Sebab mungkin dia akan rasa malu. Bila dia rasa malu, dia tak akan terima nasihat itu. Yes, benda itu susah. Kalau orang kita orang nasihat kita di depan orang ramai, kita susah nak terima benda itu. Dan saya kalau ada dengan tengok status-status Facebook yang saya tak setuju, saya tak akan komen di situ. Saya akan PM dia. Contohnya berlaku pada tahun lepas. Saya tengok ada seorang hamba Allah yang update status dengan benda agama lah. Tapi tak faham betul. Saya PM dia, saya tegur. Dia tegur, dia balas balik. Akhirnya dia edit balik status tu. Bayangkan kalau kita tegur dia di status dia itu. Saya ada terbuka. Mungkin dia tidak akan dapat terima nasihat itu. Kerana setengah orang bila kita nasihat dia, dia seolah merasakan kita nak merendahkan dia. Itu. Bahkan kalau kita nasihat orang di hadapan orang ramai, mungkin syaitan akan goda kita. Syaitan akan masuk dalam hati kita, nak mengatakan seolah kita lebih baik daripada orang yang nasihati itu. Ha, ini kena jaga juga ni. Ketika bagi nasihat, kita jangan terpengaruh dengan syaitan. Syaitan dia akan menggoda kita, ketika bagi nasihat, syaitan akan masuk hati kita, engkau lebih baik daripada orang tu. Sebab apa? Kalau kita nasihat orang, telah tentulah orang tu dia ada buat salah. Dan kita tak buat kesalahan tu, betul tak? Sebab tu kita berani nasihat orang. Dan mungkin syaitan akan goda kita supaya kita rasa ana qairun minhu, aku lebih baik daripada orang itu. Sebab tu aku berani tegur dan kita berasa mulia. Akhirnya nasihat kita itu tidak ikhlas. Sebab tu kita kena fikir juga, nasihat kita ni perlu yang pertama ikhlas untuk mengubah dia daripada kejahilan dia, daripada kesalahannya, kepada dia berubah menjadi lebih baik. Sekiranya nasihat kita itu sekadar untuk memburukkan dia, nasihat itu supaya kita nak mengangkat akhran, nak angkat diri kita. Sengaja dan kita nasihat orang, kita nak angkat diri kita sebenarnya. Seolah-olah kita nak tunjuk kita banyak ilmu dan sebagainya. Syaitan akan goda benda itu. Sebab itulah sebab apa iblis digelincirkan daripada syurga. Sebab dia kata, ana qairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Siapa? Nabi Adam AS.
Sebab sifat an-naqada minhu, iblis turun. Sama gak kita? Ketika bagi nasihat, jangan pernah terdetik di dalam jiwa kita, di dalam hati dan sanubari kita, aku lebih baik daripada orang yang aku nasihatkan itu. Jangan. Kalau tidak, sama saja kita dengan iblis. Dan kita termasuk dalam perangkap syaitan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena jaga perkara ini. Gulu dan seterusnya. Tentang berkenaan, adakah boleh untuk kita memuji orang ataupun sebaliknya? Boleh tak kita puji orang? Perkara berkenaan memuji orang ini ada dibahaskan oleh para fuqaha. Memuji orang, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, ada kalanya memuji orang ni dia boleh jadi mustahab. Mustahab tu digalakkan. Digalakkan pula puji orang. Yes, ada kalanya boleh jadi digalakkan mustahab untuk kita puji orang. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada kalanya pujian kita terhadap seseorang itu boleh menjadi makruh. Jadi tengok, perbuatan kita dia berkaitan dengan hukum hakam. Puji orang saja dia boleh dimustahab, digalakkan kita puji orang. Dan memuji orang juga boleh dikatakan sebagai makruh. Disebutkan benda-benda ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dan disebutkan juga dalam kitab Minhaj Syarah Bila Sahih Muslim. Ingat, kena ni ya, sebelum tu intabih, bagi perhatian, antara minhaj yang sebut sekarang ni dengan minhaj petang tadi berbeza. Walaupun petang tadi saya sebut minhaj talibin iman Nawawi, betul tak? Malam ni saya sebut minhaj juga. Tapi dua minhaj ni berbeza walaupun dikarang oleh Imam Nawawi. Beza kat mana? Minhaj talibin, kitab fiqah mazhab Syafi'i. Minhaj syarah pada sahih Muslim adalah kitab yang menyarahkan sahih Muslim. Minhaj yang sebut sekarang ni syarah pada sahih Muslim. Dia berbeza. Kena ambil tahu lah. Minhajul Talibin dengan Minhaj Syarah Sahih Muslim merupakan dua kitab yang mana berbeza. Kita kena ketahui itu. Kerana Imam Nawawi juga dia mensyarahkan Sahih Muslim. Dan Imam Muslim menyebutkan ataupun Imam Nawawi menyebutkan dalam Minhaj je, syarah kepada Sahih Muslim, antara perkara yang mana menyebabkan makruh kita puji seseorang itu, sekiranya pujian itu kita tahu, kalau kita puji itu, kita yakin iman dia goyah ni, dia akan riak ataupun dia akan rasa ujub besar diri. Dalam keadaan ini makruh, kata Imam Nawawi, kita nak memuji dia. Sebab apa? Sebab hadis berkenaan memuji orang ini ta'arud, ada dua hadis yang bertentangan. Ada hadis yang mana boleh untuk kita lakukan pujian. Bahkan hadis Isra' Mi'raj sahih bahawa berlaku pujian. Para anbiya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban. Marhaban itu kata para nabi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, ada pula hadis Rasulullah seolah-olah larang pula memuji ini. Ataupun ada bagi jihad lain ketika nak memuji orang. Jadi seolah-olah ta'arud. Jadi sebabkan ta'arud, clash inilah, Imam Nawawi, dia membuat kesimpulan dan juga Imam Ghazali mengatakan, sekiranya pujian itu dapat menyelamatkan ataupun seseorang kita puji itu kita yakin dia takkan jatuh ke dalam rangkap syaitan, boleh puji, tak ada masalah. Tapi sekiranya dia jatuh, makruh dalam masalah itu. Jadi bab memuji pun kita kena hati-hati dalam masalah ini. Okey. Permasalahan seterusnya berkenaan ghulu sehingga menyebabkan putusnya silaturahim. Sebab itu kita tengok dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk ke dalam syurga qati', iaitu pemutus silaturahim. Tak masuk juga orang memutuskan silaturahim. Yang pertama sekali, apa maksud silaturahim? Asalnya, okey, sebelum tu siapa tahu silaturahim tu benda apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, bagi buku ni. Talian. Talian apa? Ha, okey. Aywah. Okey, ni ambil buku ni. Betul. Maksud silaturahim, silah adalah penghubung. Kalau kita tengok mu'jam lurah al-Arabiyah dan mu'jam kamus-kamus tentang bahasa Arab, dia menyebutkan dan disebutkan juga oleh Ibn Asir, disebutkan benda ini juga oleh Al-Imam An-Nawawi, bahawa silah itu dia penghubung. Rahim adalah rahim. Iaitu maksudnya menghubungkan darah daging kita. Itu silaturahim. Kata guru saya, Syed Dr. Anwar Al-Mustafa, maksud silaturahim adalah perkara inilah, benda yang mana berkaitan dengan darah daging kita. Tetapi para ulama berbeza pandangan. Silaturahim ni, kita punya zawi arham ataupun kita punya orang yang dapat miras, harta.
Ha, itu ulama berbeza pandangan dalam bahaskan benda ni. Siapa yang masuk ke silaturahim? Tetapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan adalah aqarib. Aqarib adalah saudara-saudara sekeluarga yang mana dekat dengan kita. Itu kata Imam An-Nawawi. Maksudnya silaturahim adalah orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Itu. Sebab apa? Nabi sebut la yadkhulul jannah qati'. Tak masuk syurga siapa yang memutuskan silaturahim. Sebabnya ramai banyak dalam masyarakat orang yang mana berpecah antara keluarga mereka, putus silaturahim. Sebab apa? Siapa yang pernah masuk mahkamah ataupun dia pernah buat praktikal di mahkamah dan sebagainya, dia akan nampak anak beranak bergaduh di depan mak sendiri berebut harta faraid, berebut harta ditinggalkan oleh mak ayah. Sebab tu bab faraid ni penting. Sebab tu kat sini pun hari tu dah buat daurah dah selama 5 jam dengan Ustaz Adli tentang hukum faraid. Faraid ni penting. Sebab apa? Sebab harta ni lah menyebabkan orang bergaduh. Sebab tu Islam datang hukum faraid sebab nak menyelamatkan benda-benda ni lah, nak menyelamatkan daripada berlaku perpecahan, pertelingkahan dalam kalangan kekeluargaan, sesebuah kekeluargaan Islam itu. Sebab itu jika orang yang tak ikut faraid, kebanyakan kita dengar akan gaduh, berebut harta. Tapi kalau dia ikut faraid, insya-Allah benda itu akan selamat. Sebab itu pentingnya kita mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita membenci syariat Islam. Jangan kita membenci syariat Allah. Sekiranya kita membenci, akan berlaku banyaklah permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan kita. Contohnya kita tengok macam pemberebutan harta itu. Ramai orang berebut harta disebabkan dia tak ikut sistem faraid betul. Tak ikut mawaris, sistem mawaris yang betul. Dan perpecahan dalam keluarga juga berlaku dalam banyak faktor. Dan faktor yang terbesar berlaku adalah berkenaan miras dan faraid inilah sebab mereka berebut harta tak ikut sistem Islam. Bukan bab faraid saja. Bab-bab lain pun juga dalam kehidupan kita, kita kena tidak dapat lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita tak nak buat sesuatu benda itu ataupun kita tak mampu, itu tidak mengapa. Tetapi sekiranya kita mencela syariat Allah, mengatakan hukum ini tidak adil dan sebagainya, itu adalah satu benda yang mana kita kena istighfar banyak-banyak. Kerana menghina syariat Allah adalah dapat mengeluarkan kita daripada agama yang mulia ini. Sebab itu setiap perkataan kita, kita kena jaga. Sebab itu dalam riwayat Tirmizi, ada orang yang mana dia mengeluarkan satu kata-kata, tapi dia tidak tahu kata-kata dia itu menyebabkan dia terjun tenggelam masuk ke dalam neraka. Mungkin di sisi mulut kita, kita sebut bentuk ringan, tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berat. Sebab itu jangan bermain-main dengan urusan agama. Jangan troll, jangan buat lawak dalam urusan agama, walaupun di grup WhatsApp. Kalau orang main-main kat status Facebook saya pun kawan-kawan, kadang-kadang dia saja nak main-main dengan kita. Saya delete komen-komen macam tu. Sebab apa? Bukan semua orang faham. Sebab yang baca laman sosial ni, bukan semua satu tahap yang memang dah tahu dah. Ada orang awam yang tak tahu apa-apa. Jadi sebab tu kalau kawan-kawan saya komen benda-benda yang mentu dalam bidang agama, mereka buat lawak, saya delete. Saya tidak kira siapa dia. Walaupun dia ustaz dan sebagainya, saya delete komen. Sebab kita kena fikir, bab agama bukan untuk dibuat troll. Bab agama bukan untuk dibuat main-main. Kerana dia termasuk dosa besar kita memperlecehkan, kita menghina ataupun seolah-olah kita bermain dengan hukum-hukum Allah ini. Bab syariat kita kena jaga-jaga. Kita jangan bercakap dengan hawa nafsu kita. Okey, sebelum kita teruskan, ada apa-apa soalan? Jika ada. Saya lebih suka ada feedback. Maksudnya, antara dua hal lah. Ha, baru kita dapat ni sikit. Kalau saya cakap sorang-sorang lagi, macam saya sok sendiri je. Tak faham ke tak tahu? Ha, itu. Kalau ada soalan ataupun memahamkan, boleh sebelum kita sambung. Kita terus kepada perbahasan yang seterusnya berkenaan ghulu. Dan sifat ghulu, dia juga ghulu dalam mahabbah. Kalau kita tengok dalam buku kita ni, benda-benda yang saya sebut ni, dalam buku ni dia sebut secara tajuk besar. Tapi saya bahaskan secara tafsir, secara terperinci. Benda-benda yang saya cakap ni mungkin
dia buku tu bagi tajuk besar saya lebih kepada tafsir lah. Dia disebutkan hulu, antara salah satu hulu adalah dalam bab mencintai. Bab cinta. Bahkan kalau kita buka kitab Raudhatul Muhibbin ataupun kitab-kitab akidah yang lain, ada dibahaskan sekiranya kita mencintai seseorang itu lebih daripada kita mencintai Allah, ada dibahaskan juga. Dan benda ni juga adalah perkara yang mana dilarang. Kita seolah-olah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih bawah daripada makhluk. Sebab itulah cinta kepada Allah itu yang utama. Yes, kalau kita buka kitab-kitab akidah, dia ada sebut benda ni, walaupun kita nampak macam biasa aja benda ni, tapi dia disebut juga. Kerana ada setengah orang, ketika mana dia mencintai insan, dia mencintai sesuatu pasangan, dia melebihkan pasangannya lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni mungkin kita tak nampak, nampak ringan, tapi hakikatnya dia ada efek. Contohnya seperti apa? Kita selalu buat benda ini. Kita buat benda kebaikan. Tapi sejak mana kita kawan dengan seorang ini, kita sayang dan kita cinta dia, kita ikut apa dia cakap sehingga kita telah mengabaikan apa amalan-amalan yang kita buat tadi itu. Sebelum ni kita memang istiqamah buat satu perkara itu. Tapi ketika mana kita telah kenal dengan seseorang ini, kita mencintai dia dengan cinta yang sangat tinggi, sehinggakan kita ikut apa yang dia cakap, dia nak pergi mana kita ikut, sehingga kita meninggalkan ibadah-ibadah yang kita buat bersama Allah. Zikir kita pun makin kurang, ibadah nawafil kita pun makin kurang, Quran kita makin kurang, kecintaan kita kepada Allah telah turun, maka kecintaan kita terhadap makhluk telah naik. Perkara ini ada dibahaskan dalam kitab-kitab akidah. Walaupun nampak remeh, kita mungkin tak sedar benda ni. Ya, kita mungkin tak sedar benda ni. Tapi hakikatnya benda ni adalah benda yang mana termasuk dalam ghulu. Kita mencintai sesuatu orang, seorang manusia itu melebihi segala-galanya. Sebab itulah kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letak Allah di atas. Maksudnya kita meletakkan apa-apa Allah tujuan kita. Allah lah Tuhan kita. Nak cinta, cintalah Allah melebihi segala-galanya. Jangan kepada cinta makhluk. Sebab apa? Sebab kalau kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita sesak atau dalam senang, Allah akan tolong kita dalam keadaan kita susah. Ta'arraf bil raqa. Ingatlah Allah dalam keadaan kita dalam senang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan ingat kita ataupun Allah akan kenal kita dalam keadaan kita susah. Jadi kalau kita nak dapat pertolongan Allah, bukan hanya ketika mana kita dalam keadaan bersenang bersusah baru kita minta, tidak. Dalam keadaan kita bersenang-senang pun, kita tak ada masalah, kita relax, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal doa walaupun sedikit. Sebab doa itulah yang akan membantu kita dalam kehidupan. Dan sebab itulah cinta, bab cinta dia berkaitan perasaan. Dan perasaan cinta itu tidak boleh dipaksa. Sebab itulah cinta kepada Allah, dia kena datang dari hati. Dia kena datang dalam lubuk hati kita. Barulah kita dapat mengatasi cinta kepada makhluk. Sekiranya cinta kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sesuatu yang tidak kena tentang iman kita, tentang akidah kita, perlu diperbetulkan. Sebab itulah agama ni adalah al-hub wal-ittiba'. Nak buat ibadah tu kita kena hub, cinta, cinta kepada Nabi, dan ittiba', ikut apa yang Nabi buat. Kita kena buat ibadah tu dengan rasa cinta, bukan kita buat ibadah tu dengan rasa terpaksa. Sebab itu ibadah itu dia terbagi kepada tiga. Yang pertama, ibadah tu tujar ataupun ibadah tu tajir. Itu tajir, tujar adalah peniaga. Ibadah orang yang mana berjual beli, itu ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah tu abid, ibadah seorang abid, orang yang mana banyak beribadah. Yang ketiga, ibadah arifin, itu ibadah orang yang mana arifin. Nah, benda ni mungkin kita jangan dengar, tapi benda ni ada dalam perbahasan tasawuf dan sebagainya lah. Ha, itu maksudnya apa? Ibadah tu tujar, ibadah tujar adalah ibadah orang berjual beli. Maksudnya dia beribadah untuk mendapatkan pahala. Itu ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah tu abid, ibadah orang abid, yang mana dia beribadah kerana takutkan azab Allah. Yang ketiga, ibadah al-arifin, ibadah orang arifin, yang ibadah kepada Allah bukan nak mengharapkan ganjaran, bukan sebab takutkan neraka, tapi kerana dia bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada dia, dia beribadah hanya kerana cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga-tiga ni tak salah. Tiga-tiga ni tak salah. Sebab apa? Kalau dia ibadah sebab takut neraka, tidak salah. Dalam Quran sebut fattaqun nar. Takutlah kamu terhadap neraka. Bertakwalah kamu terhadap neraka. Maksudnya Allah kata, hendaklah kita bila dengar hadis-hadis ayat Quran tentang neraka, kita pun takut. Jadi kita pun beribadah.
Jadi tak salah kalau kita ibadatul abid, kita ibadah sebab takut ke neraka. Tak salah. Sebab Quran sebut fattaqun nar. Ibadah yang pertama, sebab nak syurga, juga tidak salah. Sebab Nabi SAW sendiri suruh kita minta syurga. Jadi tidak menjadi kesalahan yang kita beribadah meminta syurga. Tetapi yang ketiga ni, dia beribadah semata-mata mengharapkan ganjaran. Bukan mengharapkan ganjaran, tapi kerana cintanya kepada Allah. Kerana dia bersyukur kepada Allah. Sebab Allah memberikan rezeki nikmat yang banyak kepada dia. Jadi dia beribadah tanpa dia meminta atau berharap apa-apa. Hakikatnya tiga-tiga ni betul. Telah tersilap. Dan saya tidak bersetuju dengan sesiapa yang mengatakan ibadah mengharapkan pahala ini tak betul. Ibadah mengharapkan pahala itu bukanlah satu kesalahan. Bahkan ibadah kerana takut kepada neraka juga bukanlah satu kesalahan. Tetapi yang terbaik adalah ibadah kerana cinta kepada dia. Itu yang terbaik. Ibadah al-arifin. Ini kalau kita tengok dalam kitab-kitab banyak membahaskan tentang perkara ini. Ketika mana saya masuk, saya ingat waktu orientasi. Waktu hari pertama, tiba-tiba masuk seorang dia tanya dah. Dia tanya maksudnya dalam nak seolah-olah berdebat. Dia tanya kita, boleh tak kalau ibadah sebab nak syurga? Ibadah semata-mata nak syurga. Kita cakap boleh tak salah. Mereka tak boleh, haram ibadah sebab nak syurga. Maksudnya kita nak cakap apa? Oh, golongan-golongan macam ni ada dan sebagainya, wujud. Mereka yang mana selalu kadang-kadang selalu melampaui batas dalam satu pandangan itu. Menghukum syirik kepada orang beribadah kerana mengharapkan syurga. Dan menghukum syirik kepada siapa beribadah kerana takut kena neraka. Hakikatnya tidak ada masalah. Sekiranya kita beribadah sebab kita nak syurga. Kita sebut ayat-ayat tentang syurga. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Allah sebut dalam Quran, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mana beriman, disediakan syurga bagi mereka. Bila kita ingat ayat-ayat syurga, kita pun rasa nak berzikir banyak-banyak. Sebab apa? Kita nak berjumpa Allah di syurga. Adakah salah? Tidak salah. Kita tengok ayat-ayat tentang syurga, disediakan macam, ada sungai yang indah mengalir. Tajri min tahtihal anhar, Quran sebut ada sungai yang indah mengalir dalam syurga di bawah. Kita pun tengok ayat-ayat syurga, ingat ayat-ayat syurga, kita pun bangun, ambil wuduk, solat dua rakaat. Kita buka Quran sebab kita teringin nak masuk syurga. Adakah kesalahan? Tidak. Tak salah. Jadi, tidak menjadi kesalahan bagi sesiapa yang benar beribadah dengan sebab-sebab itu. Sebab itulah, ghulu dalam mempertahankan pandangan, sesuatu pandangan itu pun merupakan satu perkara yang perlu kita letak di tepi. Ataupun kita kena jauhkan daripada diri kita. Ghulu dalam mempertahankan pandangan. Tegas dalam mempertahankan pandangan dengan ghulu mempertahankan pandangan, dua benda yang berbeza. Nah, kita kena ingat tu. Dan saya juga tidak berapa setuju kalau kita selalu sebut, dia ni keras sangat ni. Saya tak setuju. Sebenarnya dia bukan keras. Dia tegas ataupun dia tegas dengan pendirian dia. Kita jangan selalu bermudah-mudahan mengatakan, orang ni keras ni. Dia ni keras sangat ni. Jangan. Sebab apa? Mereka itu, mereka tegas dengan pendirian, dengan mereka taksub dengan pandangan itu berbeza. Kalau tegas dengan pendirian, dia berbahas pandangan B, pandangan A, pandangan B, pandangan A, kemudian okey, aku tetap dengan pandangan B, engkau dengan pandangan A. Kemudian boleh lagi dapat bersama keluar jalan, keluar minum sama-sama. Itu tidak mengapa. Itu dia tegas pendirian. Tapi kalau ghulu mempertahankan pendirian dia, dia sampai tak nak berbicara dengan orang lain. Sehingga menganggap orang yang di hadapan dia itu mungkin orang yang mana tidak faham agama. Agama dia lemah. Kita pertahankan pandangan kita seolah-olah pandangan kita lah betul. Itu adalah ghulu. Sebab itu kita kena bezakan antara ghulu dan dia tegas mempertahankan pandangan dia. Sebab apa? Sebab saya tengok, guru-guru saya pun mereka ada perbezaan pandangan dalam bab akidah. Mereka bahas, A cakap macam ni, B cakap macam tu. Tapi lepas tu mereka dapat juga keluar sama. Antara guru-guru kalau tengok pencerah-pencerah Arab, walaupun mereka berbalah, mereka gembalah, mereka berbahas tu suara tinggi, seolah-olah gaduh. So, mata merah semua seolah-olah bergaduh. Tapi lepas tu mereka dapat lagi bersama-sama untuk keluar sekali, makan sekali dan sebagainya. Berlainan dengan sikap kita. Kita kalau ke Facebook, kita gaduh dengan sesama orang tu, ataupun kita berbeza pandangan, dah sekali mesti block Facebook. Ataupun mungkin kita berasa muka. Itu kalau kita block Facebook tu tidak mengapa kalau kita rasa dia ni memang dia melampau. Dia, kita dah cakap elok tapi dia tetap hulu kata kita. Itu tak apa sebab kita tak nak mengelakkan lagi permasalahan. Tapi kalau sikit-sikit saja, ataupun kita biarkanlah. Kita biarkan saja sebab dia saudara kita. Kita juga saudara dia. Tapi kalau seseorang itu dia mula hulu, dia melampaui batas, dia mula mencaci maki kita, itu lebih baik kita buang dia daripada list friend. Sebab apa? Facebook adalah laman sosial. Kerana masalah hulu di laman sosial, lebih banyak daripada hulu di luar.
punca masalah permasalahan kaum dan sebagainya, punca berlaku perbalahan dalam kalangan agamawan dan sebagainya, semuanya kebanyakannya berpunca pada media sosial. Bermula pada grup WhatsApp, setengah pandai screenshot dalam grup WhatsApp tu dia sebar kat grup lain. Berbaloh lah tu, batu api. Setengah orang di Facebook dia menulis perkara-perkara yang mencerca peribadi seseorang yang lain. Kemudian berbaloh lagi. Sebab itulah, di laman sosial kita perlu jaga. Mungkin setengah orang kata laman sosial hanya laman sosial saja, kehidupan di luar lebih penting. Ya, tidak nafikan. Tapi kita kena ingat, segala penulisan kita di laman sosial, tetap ada malaikat yang akan menulis tentang apa yang kita lakukan. Malaikat bukan hanya berada di luar saja, bukan di alam nyata, tetapi apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan di laman sosial, mereka tetap ada. Di Instagram, mereka tetap ada. Kita troll orang, kita kecam orang dan sebagainya, semua itu kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Oleh sebab itulah, kita kena kurangkan benda-benda ini. Kita jangan terlalu melampau dalam untuk bergaul dalam keadaan yang mana teruk dalam laman sosial. Kita kena jaga akhlak. Sebab itulah saya tengok di sini bagus, kita ada kelas akidah, ada juga kelas adab dan akhlak Ustaz Azra'i, dan ada juga kelas-kelas tertentu sebagainya, supaya kita semua itu kita kena pelajari secara menyeluruh. Kalau kita belajar hadis dan kita meninggalkan bab akhlak, kita mungkin hati kita akan keras lepas ni. Kita baca hadis hukum, kita baca fiqh tentang hukum, tetapi kita lupa untuk baca hadis tentang tazkiyatun nafs, mungkin kita akan jadi keras. Betul? Ada setengah orang yang mana dia membahaskan tentang hukum fiqh, halal haram, tetapi dia meninggalkan hadis-hadis tentang tazkiyatun nafs. Nah, di sini kita ada dua-dua. Dia ni ada tentang adab pun ada, tentang akidah pun ada. Maksudnya kita nak ambil manfaat ada pengajian di sini. Maksudnya pengajian di sini ataupun di tempat lain, kita kena ambil istifadah. Kita ambil manfaat apa yang ada. Sebab tidak cukup jika kita datang satu kelas saja, kemudian kita tinggal kelas yang lain. Semua kelas kita kena seimbang dalam menghadapi ini. Sebab itulah kalau kita tengok belajar di universiti pun, dia ada kelas-kelas, dia ada subjek akhlak. Sebab apa? Sebab nak menghidupkan hati kita. Dia bukan hanya ada subjek ayatul ahkam, bukan hanya ada subjek hadis ahkam, bukan hanya fiqh, fiqh mukharan, tak. Tapi dia gabungkan semua itu. Dia bahagikan supaya kita dapat melahirkan agamawan yang bukan hanya dia pandai cakap bahawa halal haram, tapi dia cakap halal haram itu berdasarkan, dia bercakap juga berdasarkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya selalu cakap petang tadi, kita belajar bila kita tahu halal haram, sunnah dan tak sunnah, yang mana khilafus sunnah, semua itu adalah untuk kita beramal. Semua itu untuk kita beramal dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua itu kita tahu untuk aku lagi pandai, aku tahu halal haram, aku boleh jawab soalan ni bila orang tanya. No, bukan sebab itu. Pertama sekali, kita belajar adalah untuk mengangkat kejahilan. Seperti mana kata Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kita belajar ni adalah untuk mengangkat kejahilan kita. Bukan kita belajar adalah untuk mengangkat diri kita sendiri. Itu kita kena amat pentingkan dalam jiwa dan diri kita. Sebelum kita sambung, ada soalan. Okey, kat sini ada lagi 3 buku yang mana free lagi untuk siapa yang dapat jawab soalan. InsyaAllah nanti saya akan bagi buku ni. Okey, soalan yang saya nak tanya tadi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami ada menukilkan pandangan seorang ulama yang kata, nak lawan penyakit wahwah ni seolah-olah saya kun lahu sawab al-mujahid, dia akan dapat pahala seolah-olah pahala orang yang berjihad. Imam Ibn Hajar dia nukilkan pandangan ni. Siapa sebut benda tu? Ha? Ibn Muzin Ibn Salam. Aywah. Okey, betul. Barakallahu fiik. Soalan yang seterusnya. Tadi, siang tadi, diorang ni jawab lagi kan? Malam pun diorang dapat. Oi, banyak dapat macam ni. Okey, ada 2 lagi. Yang dapat, tutup lah. Tak boleh ambil. Soalan yang seterusnya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dia sebut benda-benda ni dalam kitab apa? Fatwa apa? Sikit je. Fatwa, okey, keluar fatwa, selepas tu besar. Fatwa Kubra. Ah, okey.
So yang satu buku lagi ni saya bagi last nanti ya. Last nanti sebelum kita tutup baru kita akan tanya lagi soalan terakhir. Soalan terakhir kena susah sikit lah. Ha, itu. Seterusnya, sikap gulu adalah sikap gulu yang mana datang dalam beribadah. Dalam beribadah, sesetengah orang dia menyangka apabila semakin keras pandangan yang dikeluarkan itu, makin banyak pahala yang dia dapat. Contohnya, antara ruksah dan sebagainya. Ustaz Adli dah ada bahasa berkenaan tatabuk birruqas dan sebagainya. Sehari ini saya bahas tentang ruksah lah. Tentang ruksah, setengah orang, kalau masyarakat kita secara umumnya, kalau kita buat satu benda yang ruksah, kita anggap, akan dianggap sebagai malas. Itu pemikiran yang perlu kita buang di dalam pemikiran kita. Contohnya macam apa? Dalam jamak khasar. Dalam masalah khasar, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah ta'ala wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Sekiranya kamu bermusafir di atas muka bumi ini, falaisa alaikum junahun, tidak menjadi kesalahan buat kamu untuk kamu mengkhasarkan solat 4:2. Kalau kita musafir dari Perlis ke Kuala Lumpur, kemudian di ADNR kita khasar, setengah pandangan ataupun pemikiran masyarakat Melayu, dia akan kata buat 4 afdal ke 2 afdal. Dia akan kata, setengah orang Melayu kata 4 afdal. Dia akan kata yang banyak afdal. Walhal, buat dua adalah ruksah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bahkan ada pandangan fuqaha seperti mana pandangan disebutkan dalam mazhab Zahiri, menyebutkan khasar ni, bahkan mereka mengatakan ada pandangan terwajib khasar sekiranya telah sampai kepada dia punya had dan limit dia, bahkan wajib khasar. Tetapi pemikiran dalam masyarakat kita, sekiranya kita solat 4:2 ketika mana telah cukup marhalah, telah cukup syaratnya, mereka mengatakan, eh, buat 4 lah, lebih afdal, 4 lagi banyak, 2 sikit. Itu pemikiran logik akal. Yang mana kita kena betulkan pemikiran masyarakat lembab ini. Ibadah itu, dia bukanlah semata-mata berkenaan yang mana lagi banyak, yang mana sikit. Tidak. Tetapi yang mana lebih menepati nas, itu yang lebih utama. Contohnya macam qasar tadi itu. Bab qasar adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita untuk kita memendekkan solat 4:2. Tetapi yang malangnya, masyarakat tak nak takut untuk buat benda ni sebab apa? Yang pertama, tak reti nak niat. Betul tak? Masalah orang tak nak buat jamak dan tak nak buat qasar adalah dia tidak nak fikir tentang niat, nak lintaskan niat yang panjang dalam hati tu. Itu antara sebab utama, bukan sebab utama lah, sebab pertama. Bukan utama, pertama kenapa orang tak mau solat jamak dan qasar. Sebab dia nak melintaskan hati, nak niat macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah sebabnya mereka jahil, kejahilan. Itu. Sebab itulah, macam saya cakap tadi, kita kena lebih kepada dakwah kepada masyarakat. Menerang, kita lebih kepada menerang berbanding menyerang. Kalau kita menyerang, mungkin kita akan menang. Tapi ilmu itu tidak akan dapat kepada dia. Ataupun mesej yang kita nak sampai itu tak dapat kepada dia. Tak sampai. Bahkan mungkin dia akan berdendam dengan kita. Tak sampai benda tu. Sebab tu kita bila nak menyampaikan sesuatu benda, kita kena niat yang penting. Kalau niat kita, kita nasihat tu dengan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, benda tu akan melekatlah hati dia. Sebab itulah Imam Malik pernah berkata, makana lillah fahuwa baq. Apa-apa yang dibuat kerana Allah akan kekal. Sekiranya kita memberi teguran ataupun kita memberikan ilmu kepada seseorang itu, kita tengok dia buat benda ni salah ni, tak betul, kita pun cakap benda ni tak betul. Dalam mazhab Syafi'i cakap macam ni, bahkan dalam hadis sekian-sekian macam ni cakap macam ni, dalam sunnah cakap macam ni, kita niat nak mengubah dia, insyaAllah benda itu akan kekal dalam hati dia. Apa yang Imam Malik kata tadi, makana lillah fahuwa baq, apa-apa yang dibuat lillahi ta'ala akan kekal. Seperti mana Muwatta' Malik. Orang tanya, kenapa Muwatta' Malik kekal? Jawapan Imam Malik itulah yang saya sebutkan tadi, apa-apa yang dibuat kerana Allah akan kekal. Dan kalau kita baca kisah-kisah para ulama dahulu, selepas mereka tulis kitab, apa mereka akan buat? Mereka akan letakkan dalam air. Sekiranya kertas itu tergelam atau merosak,
mereka takkan keluarkan kitab itu. Sebab apa? Bagi mereka, itu seolah-olah tidak ikhlas. Bayangkan kalau kita buat hari ini, tak ada buku lah akan keluar. Sebab apa? Tapi itu bukan nak ikut ikhlas, bukan macam itulah, tidaklah. Tapi itu para ulama mereka macam mana mereka nak ukur diri mereka. Mereka nak macam mana guideline ataupun mereka nak tengok macam mana mereka ikhlas ataupun tidak. Betul-betul nak jaga hati, nak cakapnya. Mereka nak jaga hati betul-betul sampai mereka buat macam tu. Sebab apa? Sebab Imam Malik kata tadi, kalau apa-apa kerana Allah akan kekal. Tapi itu bukan penentu aras lah. Bukan penanda aras nak cakap ikhlas ataupun tidak. Tapi nak cakapnya, ulama-ulama dahulu mereka sangat menjaga benda-benda ini. Nak tegur orang, nak nasihat orang, biar ikhlas. Bayangkan kalau teguran kita itu kita buat lillahi ta'ala kerana Allah, orang tu amal teguran kita, kita akan dapat pahala juga. Tetapi sekiranya sesuatu perkara itu kita buat bukan lillahi ta'ala, benda itu kita dapat dosa, dia dapat dosa. Sebab apa? Sebab kita tegur kesalahan dia atas rasa dendam dan atas rasa dengki, bukan atas rasa lillahi ta'ala. Sebab tu bab hulu ini sangat penting. Bahkan banyak ulama menulis tentang hulu. Bukan satu buku kutayib kecil ini saja membahaskan tentang hulu, tapi kitab-kitab yang lain juga membahaskan tentang orang-orang yang mana terdahulu mereka hulu sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan buka sesi soal jawab. Selalunya macam petang tadi, bila saya buka sesi soal jawab, tak ada orang tanya. Bila kita tutup mic ni, tutup kamera, barulah ramai beratak tanya. Macam tadi, sampai Akhir Abu Talha yang kata so stop, saya tanya soalan dah. Sebab banyak sangat bila tutup mic. Jadi, insyaAllah kita buka soalan. Dan mungkin sebab mereka malu buat rekod, asalnya stop rekod kot, baru buat soalan banyak sikit tanya. InsyaAllah kita buka pada sesi soal jawab. Okey, soalan ditanya, ruksah ni hadiah daripada Allah. Sekarang ni telah berlaku ada kemudahan dan sebagainya di R&R. Adakah hukum ni masih terpakai ataupun sebaliknya ruksah? Jawapannya, ya. Masih terpakai lagi benda-benda ini. Walaupun telah berubah, dia punya ataupun keadaan telah berubah. Kita kata dengan ilah dia. Sebab dia, ilah khasar bukan masyakah. Ilah untuk khasar solat adalah safar. Ha, itu kena tahu. Ailah ketika mana nak khasar, dia adalah safar, pemusafiran. Ailah itu adalah sebab hukum. Ailah untuk jamak adalah masyakah. Okey, faham? Untuk kita jamak solat, antara dua solat, antara zuhur dan asar, ailah dia masyakah, kesusahan. Sebab itulah ada pandangan, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mutawalli, bahawa sekiranya disebabkan marad, disebabkan sakit, boleh untuk kita jamak solat. Sebab apa? Sebab masyakah fi marad asyad, disebutkan masyakah, kesusahan pada sakit lebih dahsyat pada kesusahan ketika safar. Jadi sebab itulah ada pandangan menyebutkan boleh untuk kita mengkhasarkan ataupun jamak solat ketika sakit. Sebab ilah dia ketika mana masyakah. Tentang safar tadi, tentang khasar, khasar adalah ilah dia safar. Itu saja. Kalau kita safar, tak kira safar macam mana pun, ada R&R ke, kemudahan di R&R, hukum dia tetap terpakai. Dan kita masih boleh memendekkan solat. Wallahualam. Dia tengok pada ilah dia. Okey, soalan dia tanya, adakah sekiranya kita tidak mengambil ruksah, dia termasuk dalam ghulu? Jawapannya tidak. Kalau kita tidak mengambil ruksah, dia masih lagi, dia masih hukumnya harus. Dia tidaklah sampai kepada ghulu yang kita, seperti mana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabair, dosa-dosa besar, tidak. Ruksah itu adalah hadiah ataupun kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pilih nak buat ataupun sebaliknya. Contohnya seperti mana orang yang solat, dia berdiri. Ketika mana solat sunat, kita dibenarkan untuk duduk. Tetapi dia tak nak duduk, dia nak berdiri juga. Adakah itu masih menjadi kesalahan? Tidak. Boleh lagi untuk dia buat. Maksudnya ruksah sekiranya kita tidak mengambil ruksah, bukanlah bermakna kita hulu dalam agama. Masih lagi, masih dalam lingkungan ibadah yang mana dibenarkan oleh syariat Islam. Dia tidak masuk dalam hulu yang diharamkan. Adakah dikira hulu
orang mencintai bangsanya sendiri. Tajuk ini, saya ada buat presentation dalam kelas sama guru saya daripada Yaman, daripada Syria, Dr. Ala, dalam subjek Tayarat Fikriyah. Bab Khawmiyah. Ha, saya dapat bab Khawmiyah. Khawmiyah ni bab bangsa. Soalan tanya tadi, adakah salah kita mencintai sesuatu bangsa? Jawapannya, kita mencintai sesuatu bangsa itu tidak salah. Tetapi sekiranya kita menyokong suatu bangsa kita itu dan bangsa itu kita itu melakukan kesalahan. Dia bangsa itu kita tengok dalam hal ini dia melakukan kesalahan, tapi kita tetap sokong dia dalam bab ini, itu barulah asabiah. Tetapi kalau sekadar mencintai saja, itu tidak mengapa. Sebab cinta itu perasaan. Jadi kita kena kontrol untuk mencintai apa-apa saja, dia kena ada had dan limit dia. Dia tidak boleh melampaui batas. Jadi sebab itulah mencintai bangsa bukanlah terlalu perkara yang diharamkan. Khawmiyah. Tapi kalau guru saya Dr. Ala, dalam bab ni dia keras sikit. Ataupun bukan keras, tegas. Ha, macam saya cakap, dia tak boleh kata kat orang keras. Dia tegas sikit dalam bab ni. Dia mengatakan, Khawmiyah ni dalam Islam, dia lebih cenderung kepada tak ada. Sebab dia kata Khawmiyah ni dah memisahkan antara Arab. Arab berpisah disebabkan Khawmiyah ni. Ini kata beliau lah. Boleh tak setuju dan sebaliknya. Tapi saya mengatakan, mencintai bangsa itu tidak salah. Tapi dia ada guideline dia. Iaitu kita tidak mencintai bangsa sehingga kan bangsa kita melakukan kesalahan, kita tetap menolong ataupun kita tetap sokong, itu tidak. Tapi sekiranya Khawmiyah, kita sekadar mencintai, itu tidak ada apa-apa dan tidak melakukan kesalahan. Antara contoh hulu terhadap bangsa, kita mencipta hadis-hadis palsu tentang bangsa. Kita tahu ada hadis-hadis palsu tertentu dia cipta tentang kelebihan bangsa-bangsa suatu bangsa. Bahkan kita tahu ada yang mengatakan Nabi Adam turun di Indonesia nak angkat Indonesia, ada benda tu. Kita mentau kalau kita baca artikel-artikel, ada kata itu, ada kata ini dan sebagainya. Itu kalau kita angkat benda itu sebab kajian tak apa. Tapi kalau kita buat tu sebab semata-mata nak angkat bangsa kita dibandingkan bangsa yang lain, itu adalah satu muskilah, satu problem yang perlu kita tangani dan cegah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan tanya, ditanya, adakah hulu dalam parti politik? Jawapannya telah tentulah ada. Hulu dalam parti politik dan sebagainya. Dia, jawapan itu sama macam Khawmiyah tadi. Ha, maksudnya sekiranya kita benda yang mana kita sokong, kaum yang kita sokong itu dia membuat kesalahan, dan kita tetap sokong kesalahan, itulah baru dia adalah benda-benda yang menyebabkan kita jadi hulu. Tapi kalau sekiranya kita menyokong parti politik kita, kita mencintai parti politik kita, itu tidak menjadi satu kesalahan. Tapi kalau bab hulu sampai kita masuk debatkan politik menyebabkan kita tak bercakap dengan orang lain, itu menyebabkan hulu. Dan benda ni sayang berlaku juga dalam kalangan kita. Kita tengok dalam grup WhatsApp, sahabat-sahabat sunnah kita banyak yang left group dan sebagainya disebabkan benda ini. Ha, sebab itu. Jadi dalam bab ini kita kena jagalah ukhuwah kita, persaudaraan kita selama Islam kena jaga. Politik berbeza tidak ada masalah. Saya juga ada berbeza dengan orang itu, orang ni politik, tapi kita tetap dapat bersama. Kita dapat juga dapat masih duduk bersama-sama, berbincangkan apa-apa perkara yang membangunkan masyarakat, membangunkan agama dan sebagainya. Politik itu adalah salah satu perbezaan antara kita. Yang lain banyak kita sama. Takkan disebabkan satu perbezaan itu, kita nak berpecah. Nah, sebab hadis tadi kita sebut, la yuhibbu, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, sampai dia mencintai dirinya semacam dia cintai saudaranya sendiri. Jadi nak mencintai bangsa ke, nak mencintai politik, parti politik ke, tidak menjadi kesalahan. Tetapi jangan kita melampau sehingga kita menyokong kesalahan yang dilakukan oleh bangsa kita. Itu sampai pada hulu. Wallahu a'lam. InsyaAllah, kira rasanya dah hampar dah untuk solat itu. Ada soalan, tanya lepas solat lagi. Apa soalan terakhir? Ada satu. Contoh kita hulu dalam nak menjaga silaturahim. Ataupun silaturahim ke ukhuwah? Ukhuwah. Okey, ukhuwah. Jangan kita contoh ibadah, maksudnya senang cakap ibadah-ibadah yang mana dianggap hulu ataupun ibadah yang mana dilarang oleh ulama, kita buat semata-mata nak menjaga hati orang lain. Ha, itu. Yang pertama sekali, ibadah-ibadah ni yang perlu kita jaga terlebih dahulu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekiranya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala elok, Allah akan mempermudahkan hubungan kita dengan makhluk. Sebab apa? Yang mengubah hati manusia, menggerakkan, membolak hati ke hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat lagi Maulana Fakhrul Razi dia pernah sebut, dia ada tegur satu tempat ni yang mana bila bagi sumbangan ada lambang tempat itu. Sebab apa? Sebab nak dapatkan sokongan. Maulana tegur, kata buat apa kita nak letak lambang ni? Sebab yang akan mengubah hati mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sumbang ikhlas lillahi taala, tak payah bagi letak lambang apa-apa dan sebagainya. Sebab yang akan mengubah hati dia adalah Allah. Ada setengah orang bila mana kita sogokkan dengan wang dan sebagainya, wang dia ambil, undi dia undi benda lain, betul tak? Sama juga dengan isu ini. Kita jaga hubungan kita dengan Allah dulu, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubah hati mereka. Tetapi sekiranya benda-benda khilafiah itu benda mana masih lagi ada perbahasan, ya, macam tadi benda-benda sebut itu, tak apalah kita sekadar duduk. Tapi kita tidaklah mengangkat sebagai terlalu tinggi. Kita duduk menaikkan dan sebagainya. Lepas solat, kita dengar ada majlis sebagainya, kita duduk sebagainya, sekadar menaikkan. Tapi kita tidaklah hulu sampai kita pula jadi tekong dan sebagainya, kuat suara kita, adaklah itu. Kita sekadar menaikkan saja. Wallahu alam. Ada soalan? Kita sambung mungkin lepas ni boleh jumpa lah. Lepas ni terus boleh jumpa ataupun lepas solat, tak apa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.